Yuedon Pokemon Legendary. Ini adalah adventure kayak Dewa Langit. Oh my god, damn, halo guys, welcome to my channel pencinta Kimamin. Jadi video kali ini saya bakal bikin video review addon Pokemon Legendary. Ini adalah addonnya sangat keren. Jadi ini ada Pokemon yang isinya Pokemon yang besar-besar dan legendary guys ya, oke. Tapi sebelum lanjut ke videonya, klik like, subscribe di bawah guys. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review addonnya. Legendary gimana sih bang untuk cara mengaktifkan addonnya? Cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa cuy, oke. Geser ke bawah, kita klik global resus. Nah ini kan aktifkan kayak gini guys ya. Nah oke, kita back lagi, kita tunggu, emang agak loading gitu kan ya, oke. Nah habis itu kalian bentar guys, loadingnya kok lama ya. Oke, habis itu kan tinggal klik play. Nah kita klik ini guys ya, samping word yang ingin kalian pilih. Habis itu kan klik gambar pensil di samping wordnya yang kalian pilih tadi cuy, oke. Kita tunggu, emang agak lama loadingnya, nggak tahu kenapa cuy. Pokoknya ntar kalian tunggu aja guys ya, sabar cuy, kita menunggu. Nah ke game setting, geser ke bawah, kan aktifkan eksperimental gameplaynya untuk ke semuanya cuy, oke. Dari build update sampai molang fitur, oke. Untuk respectnya diaktifkan, behaviornya juga jangan lupa diaktifkan. Oke, langsung kita review addonnya, let's go. Dan oke guys, saya sudah udah masuk dalam Minecraft-nya. Oke, gimana sih bang? Cara untuk mengambil ininya semua. Aduh, ini emang agak nge-lag guys. Tadi gue habis foreclose ya, hati-hati guys. Ya, ini addon berat banget. Tapi MB-nya cukup kecil tapi berat guys. Soalnya ini 3D guys. Ya, jadi hati-hati juga. Oke, kita tinggal klik inventory caranya. Nah kita klik yang ini, habis itu geser ke bawah, klik yang mob X ini guys. Nah ntar kan bisa menemukan banyak sekali Pokemon cuy, oke. Mungkin sini ada sekitar ya 20 lebih Pokemon lah cuy, oke. Legendary Pokemon yang versi legendary ya guys ya, oke. Kita bakal support dari pertama, yaitu ada apa nih, kayak gini guys. Pokemon apa? Mega Latios, wow, ngeri cuy, oke. Ada Exnaz, Mount X, apa pula ini cuy, kayak kuda guys ya. Wih, agak-agak nge-lag guys, kita agak-agak menjauh dikit guys ya, soalnya nge-lag. Ini ada Smeri, gila, Pokemon apa lagi tuh, kayak apa sih guys ya, ngeri-ngeri ke Pokemonnya guys. Tapi keren-keren sih, ada Groudon Spawn Egg, coba nih Groudon. Wih, kayak gini guys, oh my god, ngeri coy. Ini ada toy, apa ini toy namanya, toy, wow, apaan pula nih, keren banget sih. Ini ada Zekrom, apa Zekrom nih, kayak gitu guys. Ini ada Groudon, apa nih Groudon, aduh nge-lag, mulai nge-lag kah. Wah kayaknya mau, kayaknya gelut nih guys, apa pula nih, kekuatan apa ini, TNT kah, hah, kekuatan TNT kah, gila. Ntar aku menjauh dulu guys, nge-lag cuy. Ini adonnya emang berat banget guys, caranya tadi cuy. Ada toy, coba kayak gini. Oh ini yang versi kuningnya guys ya, dari ini. Ini ada Kroge, gelut cuy. Dan ini ada efek skill-skillnya pas gelut guys ya, yang menurut gue menarik gitu guys, sangat karena ini kah hujan, karena review untuk patch berikutnya, let's go. Oke, ini untuk patch yang ya mungkin ini patch terakhir aja guys, karena dua race-nya nggak kepingin lama-lama aku guys ya. Yang pertama ada Eternos, wih kayak gini guys, apaan pula, kayak naga guys ya, tapi nggak ada tulangnya cuy, ngeri. Ini ada Sar, nge-lag guys, apa bakal gelut cuy. Wih, kayaknya bertarung guys ya, bisa ngeluarin laser-laser gitu guys ya. Nah apa, Pokemonnya ini ngeri-ngeri guys, bisa ngeluarin kekuatan-kekuatan gitu guys ya, yang menurut gua itu menarik cuy. Ada bocil ngundang apaan pula lah. Ini ada Kyurgem, kayak gini guys. Wih, gila, keren sih menurut gue yang ini guys. Ada toy, apa nih, lah apa pula ini guys, kayak hologram jarak desa 100, ah apa pula nih, ntar guys, jarak desa 100 nya apa guys, nggak tahu guys. Wih,
Lah, ini kok keluar gini, guys? Lah, apa lagi nih, cuy? Ngebug. Enggak tahu gua, guys. Pokoknya sangat keren-keren, guys. Ya banyak banget mob apa? Pokemon-nya, guys. Ini ada Toy Score. Kayak gini, guys. Ini yang versi yang tadi, guys, ya. Kalau ini ke spawn, guys, ini bakal ngeluarin kayak hujan gitu, guys, ya. Ini ada Shuriki spawn egg. Nah, apa nih Shuriki nyerang kah? Ini ada si Ventale. Kayak gini, guys. Keren nih. Apa pula, Bu? Ini ada Lagos. Ini, guys, ini kayak dewa apa gitu, guys, ya. Kayak dewa langit. Oh my god. Game ngomong. Ventale ngeri, guys. Tangin apa? Landros ngeri, cuy. Lari semua. What the heck, man? Mengerikan kan Landros. Ini kita apa? Ini, guys. Hilangin dulu, guys, ya. Berisik, coy. Bentar, guys. Ter, guys. Gila, ini soalnya bisa terbang juga, guys. Landrosnya, cuy. Ngeri, cuy. Oke. Dan ya mungkin kayaknya cukup gini aja sih untuk reviewnya, gak terlalu lama, guys, karena ini saya buru-buru sih. Oke, dan langsung kita ke tutorial cara pasang addonnya. Let's go. Guys, gimana sih untuk cara pasang addonnya? Cukup simpel, tinggal klik kayak gini, klik gambar, habis itu kalian klik Minecraft dan langsung BM ke pasang addonnya. Cukup simpel banget kan, guys? Oke, dan ya mungkin kita tunggu dulu, guys. 25 37 habis itu 45 6 68 dan bentar, masih lama, sabar. Aduh, banyak sekali berita-berita, guys. Tidak. 93 dan imported started dan langsung ngebug. Ini yang enggak sukses suka, guys. Kalau misalnya ngebug kayak gini, guys, kalian tinggal restart aja Minecraft kalian kalau ngebug kayak gitu, cuy. Oke. Aduh, ngebug mulu Minecraft nih. Kita restart dulu, guys, ya. Emang gitu, guys, kadang-kadang, guys. Kalau ngebug kayak gitu restart aja, guys, ya. Oke. Dan kayaknya mungkin cukup gini aja sih untuk review dan kali ini, guys. Kalau misalnya suka dengan addon ini tapi kekurangannya tuh ngebug mulu, nggak tahu kenapa, ya. Oke. Kalau ngebug restart aja Minecraft kalian, ya, guys, ya. Oke. Oke, guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kasih 50 like-nya kalau misalnya banyak yang suka. Goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, oke. Bye bye semuanya, guys. Dadah, bye bye.